Oke, selamat sore. Jadi untuk tanah yang 1901 meter SCM Pekarangan dari jalan raya ini, jalan raya dari Mejiarjo ke Kota Wonosari, salah satu jalan raya alternatif, masuk ke kanan ya dengan akses jalan kampung, kurang lebih hanya sekitar 150-an meter dari jalan raya ini. Nah, ini untuk kawasannya dekat dengan fasilitas umum, balai dusun, lapangan, dan juga tentunya sekolahannya. Ini akses jalan menuju lokasi. Mobil tentunya bisa papasan ya. Selamat sore, selamat datang kembali ke channel Guntur Properti Gunung Kidul. Ya teman-teman semua, kali ini saya akan mereview tanah yang berlokasi di Desa Bejarjo, Karangmojo, Gunung Kidul, dengan luas 1901 meter persegi, dengan legalitas sertifikat hak milik SCM dengan status pekarangan. Nah, tanahnya berada di sebelah kiri saya. Saat ini saya mengambil video ya, berada di sebelah sini. Ya, untuk lahannya sendiri keberadaannya sedikit di atas jalan, bisa dilihat ya seperti ini. Nah, jadi tidak di bawah jalan ya. Dan saat ini ditanami pepohonan campur, ada pohon jati, mahoni, akasia, dan lain sebagainya. Lebar depannya cukup panjang dan bentuknya juga persegi panjang, cukup proporsional untuk bentuknya sendiri. Nah, batas sebelah kiri berada di ya sebelah situ, untuk batas sebelah kiri langsung berbatasan dengan rumah penduduk yang ada di sebelah kiri ya, di sini. Oke. Nah, ini merupakan batas sebelah kiri lahan. Kawasannya sendiri cukup asri, cocok sekali untuk hunian, tidak jauh dari jalan raya, hanya sekitar 150 meter lurus, dan ini merupakan jalan lingkar kampung. Jika ke kiri dari lahan juga sampai jalan raya, ataupun ini ke kanan juga sampai jalan raya. Keberadaannya sendiri tidak jauh dari Kota Wonosari, hanya sekitar 6 menit saja sudah sampai ke pusat Kota Wonosari, sehingga cocok untuk hunian, untuk investasi, dan lain sebagainya. Ukuran pohonnya sendiri campur, ada yang masih kecil ataupun ada yang sudah cukup besar, bisa dipakai untuk mendirikan bangunan ataupun untuk bahan bangunan tentunya. Nah, batas ujungnya sampai sebelah pojok ya, 47 meter dari depan jalan, lalu lurus sama dengan depan untuk ukuran lebar belakang dan lebar depan, sampai pojok juga sekitar 40 meter, dan ke depan 47 meter kurang lebih, atau hampir 50 meter. Nah, seperti ini kondisinya sendiri, juga sudah pekarangan tentunya. Jika mau dipecah menjadi beberapa bagian bisa.
Letak lahan ini juga cukup strategis karena berada di tengah-tengah, tidak jauh dari kota Wonosari, tidak jauh dari fasilitas umum, dari jalan raya ring road maupun jalan raya provinsi, dan tidak jauh dari tempat wisata, salah satunya adalah wisata Gua Pindul ya. Tentunya cocok sekali untuk investasi. Oke, cukup untuk review kali ini. Terima kasih telah menyaksikan channel kami di Guntur Properti Gunung Kidul. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video kami. Jika Anda mau survei lokasi ini, bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di deskripsi video. Terima kasih, selamat sore, dan see you.